Hello guys, welcome back to my vlog. Para siapa yang baru sampai channel aku, nama Viman. Para siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Semalam aku ada receive produk daripada DJI. DJI Mini 3 Pro drone guys, yes. Tapi aku tak boleh nak reveal kat korang dalam masa yang terdekat ni. Maksudnya after kau dah tengok vlog aku ni, dia dah release lah. Walaupun aku dah receive hari semalam aku receive 15 hari bulan. Sekarang ni 16, aku dah unboxing dah, aku dah shoot dah dia punya video and everything. So actually aku tak tahu pun DJI nak bagi aku drone ni. Aku ingat dia just nak bagi as a low unit and dia akan bayar aku kan untuk buat review. Tapi dia cakap boleh simpan, you can keep it. So aku macam wow, okay. And aku dapatlah ni. So aku kena figure out sendiri. Ambil masa sikit lah, aku nak study pasal produk ni kan. Okay, selamat hari raya guys. Vlog ni adalah vlog hari raya. Cumanya vlog hari raya ni dia pendek je. So kita akan compile, kita akan gabung sekali. Okay, so kita nak mengucapkan semua. Tiba-tiba raya, tak tahulah kenapa. Tiba-tiba raya, raya pun mengejut. Aku rasa satu mesej terkejut. Kalau bunyi bising kereta tu, sorry lah sebab rumah aku tepi jalan. So kalau korang tahu, semalam berpunyai Iman. Sebab dulu korang selalu duk wish. Ni Iman, Iman buat senyap je nak tengok. Korang ingat tak? Rupanya korang tak ingat. Rupanya tak ada pun ingat. Baru plan macam siapa wish birthday aku nak bagi asal tu. Tak ada buat apa-apa. Tak tahu nak beraya ke tak. Takut orang tak ready lagi kan. Sebabnya alah, persiapan masak apa semua. Alah, kita pergi ambil gambar je. Okay, kita tengok lah apa yang jadi nanti. Okay. Okay. So kita nak pergi potong kek Iman. She looked just fine. Always bring me whiskey and wine. Ever since the morning and dinner at night. Everything she do just right. When I say what you want me to do, she say it's just one thing that I want from you. Hai, bertemu kembali. Kenapa you ni? Kekok ni cakap. Adalah perbezaan raya tahun ni dengan raya tahun lepas. Raya tahun ni macam orang kenal aku kan. Kalau raya tahun lepas aku ikut rumah aku pergi mana. Pasal orang tak kenal aku siapa. Ni anak sebab anak emas je. Sekarang ni makan. Pasal kena bagi duit raya lah kan. Tak, tu memang aku dah niat dah. Raya ni siapa yang tegur aku, aku akan bagi duit raya. Okay. Walaupun aku pergi rumah dia. Okay. A little bit of rock, a little bit of roll. I said a little bit of rock, a little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. Itty bitty little bit of rock and roll. A little bit of rock, yeah, yeah. A little bit of roll. Sekarang aku nak tengok Ochi. Ochi tengah buat apa hari ni, dah raya, malam raya pertama. Dekat Ochi buat apa. So CCTV ni dia boleh voice tau. Tekan je dekat sini. Yang bahagia kita com ni. Ochi. Tak, dia dah tengok lah. Ochi lapar tak? Dekat sini dia boleh detect motion juga. So kalau dia, kalau Ochi berjalan kan, dia akan dia ikut pergerakan Ochi. Yang tu Ochi panjangnya kuku. Kita tekan-tekan ni untuk cakap lagi. Aci. Aci, lapar tak? Nampak Aci. Aci sedih. Mana Mini? Panggil Mini. Mana nampak dia ikut pergerakan Aci. Oh, dia tengok kat pintu. Aci tengok pintu. Aci ingat kita dah balik. Ni yang CCTV dalam tau. Kita nak tengok CCTV yang kat luar pula. So, kita tekan yang kat sini. Aku dah set dah untuk yang garage punya. Tak nampak lah. Oh tu. Ochi tunggu. Haa, sedih. Tengok muka Ochi. Oh, wow. Eh, muka sedih lah. So ni lah function CCTV ni. Korang boleh tengok Ochi. Korang boleh tengok apa-apa pantau pergerakan dia. Lah. Dia boleh pantau secara live. And dia akan detect dia punya pergerakan tu. Kalau ada motion, dia akan track. So motion tu kalau Ochi bergerak kan, dia akan ikut dia punya pergerakan tu. Lepas tu tadi yang dekat dalam kan, yang kau tengok yang footage yang kat dalam tu, tu yang night vision punya ataupun yang night mode punya. So that walaupun rumah tu gelap kan, tapi still boleh nampak dengan clear lagi. Kalau yang macam dekat luar ni, dia bukan night vision tau. Dia bukan night mode. So dia nampak macam ni lah. Okay, sekarang bersama dengan sepupu-sepupu. Ni dah berapa tahun tak jumpa, tak tahu ni. Berapa tahun? Lama tak jumpa. Lama sangat. Lama sangat. Next station, raya mengajut tentang tu pun mengajut. Ramai. Ni tokek-tokek. Tokek apa? Oh, Jalau. Giant Kirara. Kalau nak makan keropok yang ada rasa candu penuh daripada Terengganu, masuk paid promotion. Jangan, saya takkan.
sedikit quotes untuk hari ini. Ni bukan nak buat quotes, ni nak buat sedikit update untuk hari ni. Hari ni adalah hari ketiga. Hari terakhir. Hari kita terakhir. Berada kat Terengganu sebab apa? Oh, Cik dah kehabisan makanan. Dah kehabisan makanan. Lepas tu dah mengamuk. Lepas tu CCTV dah jatuh lah. Kita orang dah tak boleh tengok dah apa kejadiannya. Stok mercun tak habis lagi. So, hari ni dah raya keempat. Fasha nak main. Laki tak tengok main. Nak pegang mercun pun nak. I tak nak bakar duit. Oh, kena tangan tak tahu. Eh, dekatnya paling. Yeah, apa benda. Kalau nak tahu, semua adik-beradik aku dah balik dah. Anak saudara dah balik dah. Dia baru nak main. Sebab dia malu. So, sekarang ni kita nak pergi jemputan lagi. Open house. Ni kita nak pergi tempat Vivo. So, dia berdebut dekat Sepang. Nanti ada lah kot kereta ke, ada Syukri Yahya ke. Nantilah kita. So, kalau korang pasang, kalau aku makin cantik, kau makeup bawah. Okay, kita dah sampai dah. Tapi tak tahu nak masuk kat mana. Nampak banyak kereta-kereta ni. Kita beraya dengan kereta-kereta. So, actually ni first time aku datang event Vivo. Ada makan-makan. Ada makan-makan. Jom, nak makan tu. Faisal tengah lapar. So sekarang ni dapat makanan lah. Dia ngap terus. Tak masalah ni kan. Cuba tengok. Semua pakai kasut. Aku seorang je pakai slipper. Ada sebab kenapa dia pakai slipper. Kenapa? Kaki yang peluh nampak? Wah, banyak betul kereta mainan. Wah, pilih-pilih nak mana? Wah, walaupun panas tapi dapatlah pengalaman masuk lipas Sepang . Sepang, kalau nak masuk kena bayar, itu tayar bayar. Kita okay. Usah boleh masuk dekat atas cermin tu yang VIP. Biasalah kalau datang event-event macam ni lah. You ingat macam datang kenduri ke? Makan-makan balik? Yeah, tak ada. Kita kena tunjuk muka. Tak apalah, ada lah cakap untuk alas kurung. Kita kena tunjuk muka. So sekarang kita dekat Mesti kita nak makan dulu kat sini. Lepas tu Iman nak belanja kos. Aku tengok vlog yang sebelum ni. Aku nak beli hair dryer tu pun dia tak nak. Sebab kita punya lifestyle tak macam tu. Okay, aku nak memperkenalkan kat korang semua aku punya editor. Editor aku ni dia Miro. Hai. So cerita sikit macam mana aku boleh kenal kau ni? Aku dengan Iman Kamil sebenarnya satu universiti dulu. Masa kat UiTM Shah Alam. So kita orang satu kelas lah. Satu kelas, satu universiti. And dia best student lah. Aku macam kat belakang-belakang. Lepas tu aku ada post hari tu kan. Aku nak cari editor kan. Lepas tu dia DM aku. So aku macam okay lah, senang sikit dah kenal kan. So aku bagi semua, aku PC apa semua, kelengkapan semua bagi. So that's why dia nak ambil PC ni. Sebab aku dah cerita tadi kan. Aku ada nak shoot sikit lagi. So aku nak shoot pasal benda ni sebenarnya, J5K. Sebab dia boleh pakai untuk 3 monitor tau. So sekarang ni aku set up untuk 2 monitor je. Satu and 2. So dia boleh set up untuk 3 monitor sebab dia ada 2 HDMI dengan 1 DisplayPort. So boleh pakai 3 lah. So aku dah shoot lah ni dia punya webcam. Okay lah webcam dia. Clear kan? Clear webcam dia. Ni kalau siapa-siapa nak kerja ke apa ke boleh pakai. Nak meeting ke apa ke memang okay lah. Dan ni kan kalau yang korang tengok sekarang ni dia punya webcam tau. HD resolution, tapi kalau yang ni kalau aku switch kan yang laptop aku punya kan. Alright. Nampak dia punya quality. Teruk sikit lah dia punya kualiti yang ni. So that's why korang perlukan external punya webcam. So that nanti nampak lagi cantik lah. Nampak? And dia punya angle pun nampak wide sikit kan. Nampak habis semak-semak rumah aku. So semua ni aku kena adjust dengan satu ni je. Aku kena dengan dia punya hub ni. Nampak? Semua aku kena dekat sini. So dekat sini dia takkan ada berselerak lah. Dia nampak satu je, type C je. Nampak minimal sikit. Ni pun daripada J5 Create, semua satu produk. Kat bawah ni kau boleh selitkan apa-apa ke, nak selitkan ke, nampak lagi senang nak organisekan kau punya setup kan. Yes. Siapa kat sini kan, dia ada masalah kaki dan tangan berpeluh. Macam aku memang ada. Aku memang ada, tapi nak kata serius tu tak ada serius. Dia macam medium, lebih kurang macam tu je. Tapi memang efek lah.
memang efek aku punya daily life and memang efek aku punya apa yang aku nak buat. So hari ni aku nak tunjuk apa yang efek tu kan. Ha, sebabnya korang tak tengok, kalau aku tunjuk tangan aku macam ni korang tak nampak dia punya peluh apa semua tu. Tapi kalau kita perak lama-lama kan, aku akan tengok. Hari ni aku nak basuh aku punya kerusi. Aku akan duduk sini. Aku rehat, aku duduk sini. Okay, duduk sini. Ada aku edit sini. Aku main phone sini kan. So kaki aku akan ada dekat sini. Ataupun aku duduk bersila sini. So bila aku duduk bersila macam tu kan. Ah, nampak tu. Tu dia bukan corak eh. Kalau yang corak dia nampak macam tu. Yang kat belakang tu dia macam warna hitam betul kan. And tu dia punya corak nampak. Dia punya corak macam zebra lebih kurang macam tu kan. Tapi yang ni dia putih kat situ. Ah, nampak. Ah, tu lah putih dia tu. Nampak. So ni adalah aku punya peluh. Ah, ni kau nampak ni. Nampak kat sini dia jadi macam kuning tu kan. Ah, ni dia betul bukan kuning ni, macam pudar kotor tu. Ni adalah aku punya peluh. Sebab apa? Sebabnya aku ni jenis macam kalau aku drive kan. Okey, tangan kanan aku akan pegang steering. Ah. So jam kan. Jam tak buat apa. My phone aku akan letak phone aku kat sini. So tangan kiri aku memang rest. Okey, so kita nak basuh dulu. Always bring me whiskey and wine. Every single morning and dinner at night. Everything she do just right. When I say what you want me to do, she say it says one thing that I want from you. A little bit of rock, a little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. A little bit of rock, a little bit of roll. Itty bitty little bit of rock and roll. Dance, she was looking swell, spinning around just like a carousel. Cute bug boogie, swinging right, having a ball on Saturday night. The band leader said, what you want us to play?